اتتبع عنها سننا من قبل شبرا بشبرين وزراعا بزراع حتى لو دخل بجر دخب اتبعتمهم. قالوا اليهود والنصارى قال فمن. Kamu akan menjadi mengikut jalan orang yang terdahulu daripada kamu, sedengkal demi sedengkal, sasta demi sasta, sampai mereka menarik kamu masuk lubang biawak pun kamu masuk juga. Ya, kata baginda SAW. Ya, dahsyat sangat gambaran ini diberikan Rasulullah SAW. Satu sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasara, Yahudi dan Nasara ke ya Rasulullah? Faman, selatih siapa lagi? Itulah dia. Kemudian warafa'na fauqakumutur, dan kami memaksamu untuk memenuhi dengan apa? Kami angkat Bukit Tur Sinai di atasmu. Bukit entah ni, nak pergi Bukit Tur Sinai? Tinggi entah ni, jom jalan malam tu kau pergi sampai atas. Kita naik naik unta tu, kami takut unta. Dia jalan dari bukit bawah tu am. Bila unta berselisih, jangan lesap ke bawah. Ya, sampai dekat subuh atas tu. Matahari pun terkebit, saya pun ada sembah matahari. Sibuk dekat sana. Di atas Bukit Tur Sinai tinggi tu. Dan kami katakan kepadamu sebagai perintah sekaligus khuzu, ambil oleh kamu, pegang oleh kamu dan patuhi oleh kamu. Ma atainakum, ma mana atainakum, apa yang kami beri kepada kamu. Ya, ini perintah dan larangan melalui ya Nabi kalian. Maknanya paksa dan angkat bukit pembengkat tuan. Ambil dengan kuatin, dengan kuat, mana dengan sungguh. Wasmau, dan dengarlah pengetahuan. Dengarkan pengetahuan dan berbagai hakikat dengan reda dan niat untuk maknanya menungkap kebenaran. Kemudian qalu, mereka menjawab secara lahir, sami'na, kami dengar apa yang kau perintahkan. Ya, tapi apa? Dan dalam batin dia apa? Wa'asayna, sami'na wa'asayna. Biasa kita dengar sami'na wa'asayna, kami dengar tapi kami tak ingatkan wa'asayna tu zahiran. Tapi sini saya kata jalan ni kata apa ni? Sami'na ay zahiran. Ya, adapun wa'asayna ay fi, kalau ay khafiyah, mana batinan asayna ay anil imtisal biha, kami derhaka. Maknanya dia cakap mulut ya, tapi dalam tak terima. Kemudian wa usyribu fi qulubihim ya al-ijlah, dan penyebab kedurhakaan mereka ada kerana apa? Kehinaan dan kerendahan tabiat mereka, yang mana apa? Telah diresapkan usyriban syarab mana minum, seresap masuk ke dalam mana kalbi mereka hingga masuk ke dalam jiwa mereka. Termana usyribu ya, mana tadakhalu wa tajabalu ya, waktu tibu dia masuk bi qulubihim, dan batin hati mereka tidak ai wahia mahalul iman wa tauhid. Itu mana qulub, tempat iman, tempat tauhid, situlah tiba-tiba dimasukkan al-ijlah, mana kecintaan menyembah anak sapi, mana anak lembu. Ya, itulah patung yang dibuat ya oleh Samiri. Itu tiada lain ya kerana apa tu, kekufuran bi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian qul, katakan olehmu pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, wahai Nabiullah Rasulullah SAW, untuk apa? Memperingatkan perbuatan buruk mereka itu. Ya, kul katakan, iaitulah biksa ya'murukum bih imanukum, mana amat buruk, amat huduh, mana perbuatan yang telah diperintahkan, ya, telah diperintahkan mana imanmu kepadamu, iaitulah mengingkari kitab-kitab Allah Ta'ala, mendustakan mana ayat-ayat Allah, bahkan membunuh para Rasul tanpa alasan yang hak. Oh, dahsyat dia orang. Katakan Nabi dibunuh, kita dibunuh, apa dia Yahudi? Tak ada apa. Bahawa Yahudi ni kepala dia lain, dia tak nakkan majoriti, kan? Dia nak kan, dia kata kualiti. Dia sikit tak boleh, tapi dia umat terbaik dalam dunia. Waktu pegangan dia, dia pandang orang lain ni macam binatang. Tak ada hal lagi dia. Lepas tengok latihan tentera dia, dahsyat kan. Dia nak buang sifat peri kemanusiaan supaya dia ada sifat peri kebinatangan. Dia ke anak kucing tu kan, dia lombok satu karung tu, dia gantung tentera tu. Kemudian dia cocok dengan binat ni. Kucing mengawal sampai hilang suara. Sampai habis hilang suara. Lepas tu kau tengok dia bunuh budak-budak sahaja, dia buang. Sebab dia berakidah dia, kata dia yang terbaik. Padahal dia ni yang mana? Yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan yang paling besar, mereka menyekutukan Allah Subhanahu Wataala. Ya, itu maknanya kerja-kerja yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wataala. Babu maja'a fi fadlil asya wal fi fadlil isya wa fajr fi jamaah. Dia isya dengan asya tulisan dia sama kan. Kalau bawa-bawa isya, dua isya, kalau asya tu makan malam. Bab yang datang ini menyatakan kelebihan semayang isyak dan subuh, tapi secara berjemaah ni. Tapi kira saudaraku pun semayang isyak dan subuh dengan berjemaah itu mempunyai kelebihan yang besar pahalanya, oleh kerana sukar mengerjakan dua semayang ini dengan berjemaah. Semayang satu hal, nak berjemaah ni. Maka kesukaran semayang isyak dengan berjemaah pada semayang ni ialah kerana adalah ghalib manusia kemudian daripada maghrib itu datanglah yang berasa penat bekerja sepanjang-panjang hari kan. Kemudian dibawanya pula makan dan minum, balik rumah kejap tu tak datang. Duduk ikut rumah wazan, dia tak datang dah. Ya? Dia kalau ikut kuliah biasa, alhamdulillah lah. Maka datanglah pula dengan sebab kenyang yang amat tadi atau lemah, dan bertambah letih rasa ke badan ni tadi tu. Dengan kerana itu, maka berhajatlah seorang yang demikian itu beristirahat. Ya? Dan itu menyenangkan akan diri di rumah, imma dengan berbaring-baring atau dengan sesuatu yang melalaikan. Ya? Itu cara dia. Itu sebab nak cerita apa ni? Lebihnya. Sebab kaedah kita afdalul amal asqaluha. Itu kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Amal tu jadi afdal bila dia lebih mencabar. Itu maknanya. Ya?
Dan hal yang demikian itu sudahlah membawa kepada malas, ya, untuk datang di berjemaah Isyak. Itu istimewa pula kalau maknanya berjauhan sedikit tempat yang diperginya jemaah sebuah masjid jauh lagi dari tempat malam. Maka dengan beberapa sebab yang tersebut itu dijadikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang sembahyang Isyak berjemaah, besar ganjaran dia, ya, pahala dia, oleh kerana sukar mendatangkannya dan mengerjakannya. Dan demikian lagi datang hadis menyebutkan besarnya pahala itu sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, An Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamun nisfil lail, kana lahu qiyamun nisfil lailatin, wa man shallal isya wal fajr fi jama'ah kana lahu ka qiyamil lailatin. Hasan sahih, hadis hasan lagi sahih. Diriwayatkan oleh daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa hadir ia akan sembahyang Isyak di dalam berjemaah, dan saya ada baginya orang yang hadir itu pahala berjaga buat ibadat seperdua malam. Seolah dia buat ibadat setengah malam, besar begini. Maka ibadat orang yang jaga sepanjang malam dengan sembahyangnya dan zikirnya amatlah besar pahala yang sebagai tersebut dalam hadis ini. Ya, pandanya pada babnya insyaallah taala. Maka demikian lagi kedapatan pahala bagi orang yang jemaah sembahyang Isyak seperdua pahala ibadat orang yang beribadat sepanjang-panjang malam. Dan telah datang juga pada hadis kelebihan sembahyang subuh berjemaah dan besar pahalanya oleh sukar seorang mengerjakannya lebih daripada fardu yang lain. Sebab nak bangun dia bertidur dengan sedap, kan? Ya, itu sedia maklum pada kita waktu sembahyang subuh itulah waktu yang amat sedap tidur begini. Wina tarik selimut, mesti tarik pula sejuk, kan? Semua bagi orang-orang muda, ya, dan berjaga malam, ya, atau bertemu dengan musim dingin. Melaka musim dingin, ya, sejuk lima jam. Maka amatlah sukar seorang itu melawan nafsu daripada meninggalkan tidur dan bangun mencelup air yang sejuk dan menyapu ke muka nak ambil sembahyang dan kaki dan tangan. Inilah maknanya dia nak mandi nak ambil sembahyang, satu benda yang sukar. Dan sangatlah mana sayangnya nafsu tadi kepada selimut dia yang memeliharakan diri daripada yang tersengsara sejuk tadi, dan sayangkan akan lazatnya, ya, lazat tidur tadi. Kemudian daripada itu naklah turun pula pergi berjemaah ke masjid dan nak siap sejuk lagi dengan apa dia pergi juga ke masjid. Masya-Allah, itu memang tempat terbesar disediakan oleh Ta'ala pahala. Maka berapalah sukar dan susah yang ditempuhnya dengan kerana itu telah dibesarkan oleh Allah Ta'ala pahalanya bagi orang yang bangun sembahyang subuh berjamaah. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi tadi, itu man sallal isya wal fajr fil jama'ah kana lahu qiyamil lailah. Maksudnya siapa sembahyang Isyak dan subuh berjamaah, ya, maknanya adalah baginya pahala besar seperti pahala berjaga beribadat semalam-malam. Tak tidur malam dia buat ibadat, pahala dia sebagainya dibagikan. Maka seorang yang berfikir pada perkara ibadat, nasaya mendapat ia akan berjaga berbuat ibadat semalam itu lebih sukar lagi daripada bangun sembahyang subuh berjemaah. Kerana jarang orang yang kuasa berjaga itu dengan beribadat sembahyang dan berzikir semalam. Payah tak? Kecuali orang yang kalbi dia telah ditarik oleh Allah Ta'ala. Dan lebih terang kenyataan sukarnya apabila seorang tadi mana lepas sembahyang Isyak, kemudian ditidur ia sebentar, kemudian bangun berbuat ibadat, kemudian tidur pula sebentar, kemudian bangun pula sembahyang subuh. Ni afdal. Ini kalau betul kita pening kepala dia. Ya, dia tak pening nampak duit, dia tak pening, kan? Nampak duit kau suruh bangun bagi 500, tidur balik bangun bagi 1000, dia bangun, kan? 3 kali 4 kali bangun pun tak apa, ya? Sebab apa? Tarikan dia dengan benda dia tarik, dia akan bangun. Nak tengok tarikan kita dengan tanah ada tak? Palmi. Kalau tak ada, bahaya besar, kan? Tidakkah sukar demikian itu? Sekiranya bagi orang yang takut, ya, orang yang tiada kuat solehnya, tiada lah ia bangun sekali-kali, maka dengan kelimpahan rahmat Allah Ta'ala telah dijadikannya bagi seorang sembahyang berjemaah dua waktu dari Isyak dan subuh. Waktu lain ada hadis lain pula, ya, dengan mendapatkan pahala menyamai pahala orang yang berjaga berbuat ibadat malam. Itulah besar. Dan kata Abu Isa pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Umar dan Sayyidina Abi Hurairah dan Sayyidina Anas bin Malik dan Amar bin Ibnu Ruwaibah dan daripada Jundub Ibnu Abdullah dan Sufyan Al-Bakhili Bajli dan Ubay dan Abi Musa dan Buraidah. Dan kata Abu Isa Tirmizi bermula ini hadis daripada Sayyidina Utsman bin Affan, hadis yang sahih. Hasan lagi sahih. Mana sahabat berhujah dengan dia. Dan ada riwayat daripada Sayyidina Utsman marfu' dan mauquf. Jadi dia marfu' diangkat, mauquf ditertahan. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Muslim akan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Lebih panjang lagi lepasan itu. Ya, fadilat sembahyang berjemaah. Dan satu lagi kata Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni Maliki dan. Kalau Ibnu Arabi tadi itu sufi atau dalil dalam. Ini muhadis. Dan itu pun muhadis juga ni. Dan bermula takdir hadis dalam masalah 203 ni ialah pada pahala. Yang ni apa? Bahawa sini sembahyang Isya itu berjemaahnya menyamai kelebihan dengan berjaga sepenuh malam dan beribadat, dan berjemaah subuh menyamai fadilatnya dengan berjaga ibadat semalam hari. Mana ni sebab pahala? Adapun ni sebab wakil di benda tu atau lain pula, ya. Macam kita buat ibadat sekarang menyambut umrah, haji dan umrah. Waktu tak pergi haji, jangan. Itu satu kewajipan khas. Ini punya pahala tu dia bagi. Ini maknanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala.